Welcome back to my channel. Yang aku nak ucapkan terima kasih dekat semua yang dah subscribe kat channel aku. Thank you so much dekat korang yang dah subscribe. Guess what? Video hari ni adalah berkenaan. Aku tak tahulah nak kata dia a day ke apa. Sebab yang utama, ada satu hari tu aku nak record daripada pagi tau. Ada satu hari tu, tapi tiba-tiba bateri kamera aku habis. So aku kena charge lah. So aku record daripada tengah hari. Tak jadilah a day kat situ kan. Aku cancel benda tu. So esoknya aku tak sempat juga nak buat. Sebab macam ada yang tak ada kelas, ada hari yang tak ada kelas. So aku pergi macam alalang, tak payahlah nak namakan dia a day sangat. So aku just namakan macam mana online learning dekat IPG, how it looks like lah. Basically clip yang korang tengok ni adalah compilation macam mana online learning dekat IPG and apa yang kita orang buat, macam kerja-kerja kita orang semua tu. So aku akan compilekan lah sekali. Dia macam compilation lah macam tu. Aku nak bagi tahu kat sini yang aku tak reti langsung nak edit video yang macam estetik ke apa. Kalau korang tengok kat sepanjang video ni macam bergegor-gegor kamera sebab aku, satunya aku tak ada tripod lagi. And the second one is aku tak reti, okay? Tak reti nak edit yang estetik ataupun barang-barang aku bukan barang-barang orang yang estetik and whatnot semua tu. Tengok macam tu lah kejadiannya. Bang. So aku nak minta maaf awal-awal lah kalau video ni macam mencapai citarasa kan. Sebab selalu vlog orang kan estetik dan semua. So I'm not that kind of person. Aku buat cara aku je. So without wasting any time, enjoy the video. Hai. Satu, dua, tiga. Hari ni kita orang ada presentation. Dia nak present fighting presentation. Contoh kalau ada pasal cerita Aladdin. Sebab kita orang belajar subjek drama. Are you talking? Yes, I'm talking. Can you guys see? Yeah, okay. So, we're going to present about the Phantom of the Opera. Mari kita mendengar saya bercerita. Roti je. Jomlah kita ke dapur. Aku guna ni pun tak susah. Aku nak pakai sebelah tangan pegang, sebelah lagi nak zoom. Kau nak pergi mana? Aku nak tengok. Aku nak zoom kat kau. Okay, Steffi's Delight Peanut Butter. No added sugar and salt. Aku fade out lah. Satu tangan nak pegang kamera, satu tangan nak ni. Dah, nanti dah siap aku tunjuk. Kembali semula. Sekarang aku nak makan toast peanut butter. Aku takut kalau aku makan yang berat sangat nanti aku ngantuk satu. Satu lagi, proses aku makan tu lama. Tak siap-siap kan kerja aku ni, risau. Jadi kita kena apa tu? Kita kena makan. Aku makan yang biasa je lah sebab aku nak siapkan cepat. So sekarang earphones on and marilah makan bersama saya. Bismillahirrahmanirrahim. The best toast ever. Don't forget to stay hydrated. Pak. Bonjour tu kan ni. Nak datang. Sekarang dah pukul 3.45. Pukul 4.30 nanti aku ada course briefing. Istilah dekat APG ni lah. Bila ada course briefing je, oh, dah mula dah. Disaster. The time has come. Course briefing tu basically lecturer akan terangkan lah apa assignment untuk that particular subject. So pukul 4.30 ni aku ada course briefing untuk subject reading and writing. Sekarang aku tengah course briefing je sambil makan laksa. Aku nak tunjuk.
Ini contoh, setiap kali dapat assignment memang bentuk dia macam ni. Dia akan bagi tahu bila date set and date of submission. Untuk subjek ni kita ada 4 task. Jadi bertambahlah lagi list assignment aku. Kira last kot sebab before-before ni dah banyak dah consult briefing. Dan sekarang dah pukul 5.8 minit. Baca jam pun dah tak reti. Okay, mark kau. Okay, so sekarang tengah Q&A session. Kejap lagi habis. Aku nak solat, lepas tu aku nak sambung balik buat kerja. Rutin dia sama je, malam ni aku sambung lagi buat kerja. Sepanjang video ni korang nampak macam tu lah hidup aku. Hari-hari, hampir hari-hari untuk briefing tu ikutlah hari dia. Siapkan tutorial. Lepas tu kalau weekend, weekend aku punya jadual lain. Kalau weekend ada aktiviti lain lah. Lepas tu setiap hari Jumaat, Jumaat lah selalu occupied. Sebab hari Jumaat pagi ada kelas dengan seorang lecturer University of Portland. Tu pun aku akan insert juga klip tu dekat dalam video ni. Sekarang kita orang tengah dekat breakout room for discussion for a topic. Yes, tengah prepare video ni task kita orang kena buat tadi. Macam itulah ceritanya. Kecil lah, tak nak ikut lagi ke syakir lah. And sekarang dah pukul nak dekat pukul 7 dah. Malam ni pukul 9 aku ada friendly debat. Hi guys, hari ni aku ada friendly debat. Macam biasa aku akan tunjuk jam pukul berapa. Dia agak berdebor lah eh. Jadi nantikan. Okay, sekejap lagi kita masuk. Kacau. Boleh dengar tak? Okay. Dewan yang mulia, daripada kecil saya sering diperdengarkan dengan cerita masalah ibu bumi kita. Jadi bangkit saya pada hari ini akan menyuarakan dan membela nasib kependeritaan yang dialami oleh ibu bumi kita akibat tangan-tangan manusia. Sebelum itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perdebatan. Saya titipkan buat kesemuanya. Aku dah habis dah debat. Kita orang friendly debat di tadi. Nanti ada perlawanan 14 sampai 16 dan 8. So doakan kita orang jaya. Doakan kita jaya kita orang. Macam baru-baru lagi masuk dalam debat ni. Debor. Tapi tak apa, kita boleh buat. Kita percaya dengan kita ya. Jika kau fikir kau boleh, kau boleh melakukan. Sekarang dah pukul 11 malam. Aku dah siap dah kerja aku. Dah siap. Oh. Kalau kau buat assignment dekat IPG ni, memang wajib kena ada reference tau. Ataupun kita panggil dia citation. Aku tak faham kenapa kalau aku record laptop aku ni, dia aku ada lagi satu kerja nak buat. Ini kerja seterusnya, sister. Kerja yang seterusnya. Another day, another coursework. Sekejap, otak aku dah berasap. Tolong bagikan aku ketenangan rohani dan jasmani. Ya, siap aku roger-roger. Lepas tu aku nak tidur, aku ngantuk dah ni. You're fine for a while, but you start to lose control. He's by the door, he's there in my heart. He waits in the wings, he's gotta play a part. Trouble is a friend, yeah, trouble is a friend of mine. Oh. Trouble. Kelas aku. So first kali setiap hari Ahad, macam aku cakap dekat aku punya previous video, kita orang setiap hari Ahad kan ada perhimpunan kan. So lepas perhimpunan ada mentor-mentee session. So daripada pukul 8 sampai pukul 11. Aku SEM 3 tau, SEM 3 degree. So dekat sini pukul 11 sampai pukul 2.30 tak ada apa-apa. And then pukul 2.30 sampai 5.30 ada kelas Children and Literacy. Lepas 5.30-6.30 tak ada apa-apa. Keluar benang pula. Basically selalu kelas sampai pukul 6.30 tu satu hari je lah. Tapi tu pun kadang-kadang habis pukul 6, kadang-kadang habis awal. That's just it. Aku suluh sikit, bagi cerah sikit gitu.
ni lesson plan. Aku baru belajar lesson plan, so nak membuatkan aku tak lupa. Sebab ingatan aku ni kadang-kadang baru datang 1 minit, 2 minit lepas tu dia dah lupa. So aku kena tampal lah kat sini bagi memastikan aku ingat. Takpelah, kita kembali ke assignment kita. Okay, in case lah kalau ada yang nak tahu macam mana aku punya assignment punya list. So ni adalah list assignment aku, ya. Yeah. So ada beberapa list ni, ha ni semua ni. So daripada bulan 7, 8, bulan 9, macam gitulah. Kita sebagai student kena teruskan perjuangan kita. Ya, yeah, macam tu. Hi guys, selamat petang. Okay, bagi merilis stres, ayuhlah kita berskipping. Hello. Dan, ya Allah, tudung aku macam Mina Indo. Tudung ni yang akak kata macam tudung MSSD. Ayuh kita. So dalam. Okay, oh macam tu. Ya, macam tu lah kita nak. Lighting. Ya Allah, tudung ni sebenarnya kan. Tadi aku cari kerosang tau. Kerosang? Aku cari brooch. Bos tak jumpa. Guys, kita orang baru habis skipping 1000, ya. Nampak macam tak meyakinkan ke? Saya dah berpeluh dah ni. Nampak tak perbezaan tonal warna? Begitu kau nak tunjuk dah sangat. Macam bila kita penat kan, lepas tu tiba-tiba kau macam riadah. So benda tu macam menaikkan balik kau punya mood lah. Kalau kat IPG dua petang-petang nak turun. Tapi itulah tadi aku buat challenge dengan akak aku, 1000 jam challenge. Akak aku dia dah berapa hari dah. Kita orang buat sebenarnya nak buat 2 minggu tau. Tapi sebab dengar tak latar belakang tu, ada orang berjaya skipping. Kau tengoklah tudung aku ni. Penat pula tengok tangan. Okay, so itu sahaja rutin. Tak adalah rutin sangat pun. Dia kadang-kadang kalau free buat, kalau stress buat macam tu. Tapi kalau boleh nak jadikan rutin lah. Tapi itulah tu, tak sempat lagi nak buat. Kita saksikan rutin seterusnya. Itu je rasanya aku habiskan minggu aku dengan ucapan terima kasih. Bye-bye, jumpa lagi in next video.